Saya majlis besar sekali dengan majlis akikah, majlis akikah tuju pada Abang Razali. Semuanya telah ditunjukkan oleh agama supaya kita sentiasa sedar agar kehidupan kita ini adalah kehidupan bersyariat, bahawa apa pun yang kita lakukan tentunya ada pedoman dan panduan, terutamanya dari apa yang telah ditunjukkan sebagai sunnah dari junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebetulan kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka majlis walimah ini tentunya sebagaimana yang kita ketahui adalah satu sunnah, adalah suatu yang menunjukkan ketaatan, menunjukkan kepada kepatuhan, menunjukkan kepada ittiba', kepada bagaimana kita umat yang sentiasa mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah ditunjukkan oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu satu hari ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala wa ardah, ketika Nabi bertemu dengan Abdul Rahman, maka Nabi melihat ada tumpukan kuning di bajunya. Lalu baginda bertanya kepada Abdul Rahman. Lalu Abdul Rahman mengatakan ini adalah bekas daripada wangian za'faran, daripada atar za'faran. Dan dia memberitahu Rasulullah SAW, katanya bahawa aku baru sahaja bernikah. Nah, ini wangian atar yang telah aku pakai ketika aku bernikah. Maka demi sallallahu alaihi wasallam dengar perkataan Abdul Rahman bin Auf itu, maka Rasulullah pun mendoakan Abdul Rahman, barakallahu lakan. Itu doa Rasulullah kepada Abdul Rahman bin Auf yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu lakan. Moga-moga Allah memberkatimu, yakni wahai Abdul Rahman. Dan kemudian Nabi kata awlim walau bisya. Awlim, yakni wahai Abdul Rahman, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Awlin walau bisa, buatlah walimah walaupun dengan menyembelih, yakni memberi makan dan jamuan dengan seekor kambing. Jadi inilah asal daripada sunnah walimah. Ini asal daripada sunnah walimah. Malah kita tahu juga bahawa junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang berkahwin, malah memiliki ramai isteri, dan baginda juga melaksanakan walimah. Walaupun Nabi kata pada Abdul Rahman tadi awlim walau bisya, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing, bukan maknanya walimah itu mesti ada kambing. Boleh walimah itu lebih daripada seekor kambing, dan boleh juga walimah itu dalam keadaan jamuannya lebih bersederhana, lebih kurang daripada seekor kambing. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bernikah dengan Ummul Mukminin Sayyidah Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan jamuan walimah selama 3 hari. Karena Safiyyah ini adalah anak kepada pemimpin Yahudi. Dia adalah keturunan daripada Harun alaihi salam. Maka Rasulullah memuliakannya, memuliakan keluarganya, dan maharnya ialah dengan memerdekakan Safiyyah. Tentu saja, dan kemudian dibuat jamuan fada'al qawma, dan dipanggil orang ramai untuk hadir ke jamuan walimah Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Safiyyah selama 3 hari. Dan jamuannya berupa kurma yang dibuang biji dan digaul, dimasak dengan keju dan tepung. Apa nak kita kata tu? Jemput-jemput kurma lah kan, betul kan? Itu jamuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan sekadar makan jamuan, bukan sekadar kita jemputan walimah ni saja, tetapi tentu lebih daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi yang berilmu mengetahui apa yang kita lakukan ini adalah masih lagi dalam usaha kita mencontohi apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan mematuhi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu kita datang ni, yang paling pentingnya ialah doa. Yang paling pentingnya hadir ke dalam majlis walimah ialah doa, yakni mendoakan dua insan, dua manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk disatukan dengan ikatan yang suci, yang sah, iaitu dengan nikah ataupun perkahwinan. Itu doa. Dan tidak ada doa lain yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para mempelai, walaupun bukan maknanya itu satu pengkhususan yang mengharamkan yang lain. Bukan makna saya kata tadi Rasulullah ajar bini kita tak boleh doa lebih daripada itu, boleh. Tapi jangan tinggalkan doa yang ditunjukkan dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendoakan barakah. Mendoakan barakah. Kerana perkahwinan itu satu fasa baru dalam kehidupan seorang manusia. Yang kita kata tadi, semuanya ditakdirkan, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bila dia dari Allah dan bila semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tentu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah melahirkan seorang bayi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan, kekuatan, kemampuan sehingga membesar manusia itu menjadi kanak-kanak, menjadi remaja sampai ke umur baliknya, dan begitu sampai dia mampu bekerja dan kemudian sampai waktunya Allah Subhanahu wa taala memilihkan pasangan untuknya, untuk dia bernikah, berkahwin, membina rumah tangga, mendidik anak-anaknya, dan begitulah sampai ke hari matinya. Semuanya itu memang telah ditakdirkan, memang telah ditetapkan, memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita ketika melalui kehidupan itu pada setiap fasa dan peringkatnya untuk ingatkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika kita dapat anak kita ingat Allah? Bagaimana ketika kita menghatamkan anak kita ingat Allah? Bagaimana ketika kita memberi pendidikan pada anak-anak kita pun ingat Allah? Bagaimana ketika kita mengahwinkan anak atau kita sendiri bernikah? Bagaimana ketika itu pun kita harus sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dia akan berterusan. Nanti kita dah punya isteri, nanti isteri dah punya suami, nanti Allah dah kurniakan anak-anak dan zuriat, nanti Allah dah tambah beri rezeki, nanti dan begitu dan begini, begitu dan begini, tuan-tuan sekalian. Semuanya itu mengingatkan kita supaya kita jangan terlepas daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terlepas daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kata hidayah. Jadi bila begitu tuan-tuan, apa yang kita harapkan dari masa ke semasa? Tentulah barakah. Yang kita harapkan ialah selain ataupun selepas daripada pimpinan dan panduan Allah itu ialah barakah, ialah ziyadatul khair, ialah bertambah dan bertambah lagi kebaikan. Seorang anak yang telah Allah beri kebaikan, mudah-mudahan bertambah kebaikannya ketika dia remaja dan bertambah lagi kebaikannya ketika dia menjadi muda belia. Dan tentu kita harapkan lebih bertambah lagi kebaikannya ataupun keberkatan hidupnya ketika dia telah berkahwin dan berumah tangga. Maksud itu ini doa, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair, ataupun kita tukar dia punya ganti namanya, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nah, itu doa yang kita mesti, mudah-mudahan kita mesti hafalah. Saya cakap mesti hafal selain pada doa-doa yang lain. Doa yang lain-lain itu bukan saya kata tak boleh. Saya cakap tadi boleh, nak doa apa? Mudah-mudahan kekal sampai ke anak cucu, sampai ke hujung nyawa, til jannah, agar menantang aku dulu eh. Itu tak apalah, janji maksudnya baik. Tapi ini doa Rasulullah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kebarakatan itu disebut dua kali, dipohon dua kali. Barakallahu lakuma, moga-moga Allah memberkati kamu berdua, wahai pasangan pengantin, wahai dua insan yang telah dinikahkan, wahai saudara Ahmad Syazali dan pasangannya Sri Bainul, barakallahu lakuma, moga-moga Allah memberkati kalian berdua. Wa baraka alaikuma, dan moga-moga Allah memberkati atas kamu berdua, yakni atas apa yang kemudian Allah berikan, Allah anugerahkan, Allah tambahkan kepada kamu berdua setelah menjadi pasangan suami isteri. Allah akan tambah lagi. Ada keberkatan-keberkatan yang memang dijanjikan oleh Allah, yang memang disediakan oleh Allah SWT kepada insan, kepada hambanya yang telah berkahwin. Memang itu Allah dah janjikan. Dia tak akan dapat kalau dia tak kahwin. Bila dia berkahwin, Allah akan beri. Ini kita kata barakah. Ada barakah yang memang Allah sediakan, memang Allah janjikan dengan sebab perkahwinan, dengan sebab pernikahan. Dan tentu ada lagi keberkatan-keberkatan yang mesti dicari, yang mesti diusahakan kepada manusia yang telah bertambah tanggungjawabnya, yang telah bertambah tugasnya sebagai suami, sebagai isteri, nanti sebagai ibu, sebagai ayah. Keberkatan yang dicari dan diusahakan lagi
yang semuanya itu tentu tidak lain dan tidak bukan selain mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini jangan diingatkan dengan yang lain. Walaupun di situ ada unsur perasaan. Orang kahwin ini fitrah. Sebab itu inilah keistimewaan agama fitrah. Islam adalah agama fitrah. Islam agama yang tidak mengabaikan sudut fisiologi manusia. Kehendak diri manusia, diri seorang manusia. Sehingga begitu kita kata perkahwinan itu ada unsur perasaan, ada unsur kasih sayang, ada unsur nafsu, tidak dinafikan tuan-tuan sekalian. Tetapi jangan semuanya itu berada di atas wahyu dan panduan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, ini ayat yang masyhur. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya dan di antara ayat-ayat bukti-bukti yang menunjukkan ketuhanan, kebesaran, keagungan, kesempurnaan, keesaan Allah. Tengok tuan-tuan sekalian, Allah nak kita kahwin ni, Allah nak kita suami isteri, Allah kita beritahu wa min ayatihi. Dia bukan ayat ni lelakinya, ini perempuannya, ini bapa pengantinnya, oh ini mantih walimahnya. Wa min ayatihi, lihat itu semua sebagai satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan sebahagian daripada tanda itu, sebahagian daripada ayat Allah itu ialah bahawa Allah menjadikan daripada diri kamu sendiri akan pasangan-pasangan kamu. Untuk seorang lelaki, pasangan yang dinamakan isteri. Untuk seorang perempuan, pasangan yang dinamakan suami. Daripada diri kamu sendiri, jenis yang sama macam kamu, ada perasaan yang sama seperti kamu, ada kehendak yang sama sebagai manusia seperti kamu. Ini untuk apa? Untuk tujuan kesesuaian dua manusia yang disatukan dengan akad, akad yang ikatan pernikahan ataupun perkahwinan itu. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum wa ja'ala bainakum wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha dunu litaskunu ilaiha, supaya kamu wahai manusia, wahai lelaki, merasa tenang kepadanya, tenteram kepadanya, yakni setelah dia menjadi pasangan kamu. Jadi litaskunu ni namanya sakinah, litaskunu sakinah, litaskunu ilaiha. Ini yang kita kata, ini janji Allah. Kalau kamu kahwin, Allah beri sakinah. Sebelum kahwin tak tenang, tak tenteram, gelisah, kelam kabut gitu begini, maka hilangkan itu, cari ketenangan yang kamu inginkan itu dengan apa? Dengan mendapatkan pasangan, yakni dengan jalan nikah dan perkahwinan yang ditunjukkan oleh syarak. Litas penuh wilayah, yang pertama sakinah, kemudian yang keduanya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada tiga, ini tiga yang besar kata ulama yang dijanjikan oleh Allah. Dan inilah keberkatan yang besar pada kehidupan manusia dengan sebab dan dengan jalan perkahwinan. Pertama sakinah, yakni ketenangan, ketenangan, ketenteraman jiwa. Yang kedua mawaddah, perasaan cinta. Dan yang ketiganya rahmah, dan perasaan kasih sayang, kemesraan, cinta, kasih sayang yang dulu tak pernah ada, tiba-tiba terbina, menjelma dan terbina. Dan ini semuanya adalah kebaikan dan kenikmatan yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia juga dengan jalan perkahwinan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka sekali lagi sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda. Tanda apa? Kita boleh fikir. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda kemurahan Allah, tanda rahmat Allah, tuan-tuan sekalian, tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yatafakkarun, kepada kaum yang benar-benar mahu berfikir. Itu satu tuan-tuan sekalian. Kemudian saya baca lagi satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32 tentang apa yang kita kata tadi, apa yang kita nak daripada pernikahan. Jangan apa yang kita fikir dulu, yang kita dengar dulu, apa yang kita rancang. Allahu akbar. Bukan kata itu maknanya kita telah membelakangkan Allah. Allah dah beritahu ini, kamu kahwin kamu dapat ni, kamu kahwin kamu dapat ini. Tapi kita fikir, aku kahwin aku nak, aku kahwin aku perlu apa, dapat apa, peroleh apa. Sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawapannya. Ini yang kadang-kadang kita dapat apa yang kita inginkan, tapi kita tidak dapat apa yang sebenarnya.
wa ta'ala mahu berikan kepada kita. Ini tuan-tuan, as-sakinah, mawaddah dan rahmah. Lagi Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu ni kata melampau, dan nikahkanlah dan kahwinkanlah. Kalau wankihu, maka maknanya dan hendaklah kamu menikah. Fankir ni wa ankihu al-ayama, dan ayat ni bermakna dan hendaklah kamu nikahkan, dan hendaklah kamu wahai masyarakat, wahai orang Islam, kahwinkan al-ayama minkum. Al-ayama tafsirnya ialah perempuan-perempuan yang hidup bersendirian dari kalangan kamu, perempuan-perempuan yang hidup bersendirian, yang tidak berkahwin, yang tidak sempurna hidupnya, tuan-tuan sekalian. Maka hendaklah ada pihak yang berusaha untuk mencarikan mereka ini pasangan. Allahuakbar. Ini Islam. Wa ankihul ayama minkum was-salihin, dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang salihin. Salihin dalam ayat ini tafsirnya ialah orang-orang yang telah memang layak dan mampu untuk berkahwin. Itu makna salihin di sini min ibadikum wa imaikum, hatta daripada kalangan hamba-hamba kamu, sama ada yang lelaki ataupun yang perempuan. Ini Islam tak meminggirkan sesiapa. Islam memberikan perhatian kepada sekalian umatnya, sehingga mereka itu kalau boleh tidak mau dibiarkan hidup bersendirian, tanpa teman, tanpa ada pasangan, baik yang merdeka ataupun yang hamba, baik yang lelaki ataupun yang perempuan. Nah, ini datang tanggungjawab dia pihak yang lain. Ada orang nak kahwin tapi dia tak mampu berkahwin. Ada orang nak kahwin tapi tak menjumpai teman hidup yang difikirkan sesuai untuk jadi pasangan hidupnya. So itu perlu ada pihak yang lain. Wa ankihu, kahwinkan mereka, carikan mereka pasangan. Allahu Akbar. Ini hebatnya Islam. Iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadlih. Sekiranya mereka itu orang-orang fakir, fakir, fuqara, kalau mereka itu tak berkahwin dengan sebab kefakiran, tak mampu nak berkahwin, Allah kata kahwinkan saja mereka. Kamu yang tanggung perdayaan perkahwinan mereka, kamu yang permudahkan urusan perkahwinan mereka. Sekiranya mereka itu fakir, yunihimullahu min fadlih, nescaya Allah akan mengkayakan mereka dengan limpah kurnia daripada-Nya. Ini lagi kata ulama, janji Allah. Siapa yang cakap ni? Allah. Dan ini janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janji. Tidak ada orang kaya yang berkahwin jadi miskin. Tidak ada orang yang miskin bila dia berkahwin dia semakin miskin. Ini janji Allah. Sama ada kita percaya tak percaya, yakin tak yakin, nampak tak nampak. Tidak ada orang fakir yang berkahwin kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang berkahwin mencari redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yunihimullahu min fadlih. Melainkan Allah akan menambahkan rezekinya ataupun menjadikan dia kaya daripada limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memang Tuhan yang maha luas kurnia-Nya lagi yang maha mengetahui. Sebab itu kita kata apapun yang kita ikuti, apapun yang kita patuhi daripada syariat Allah, daripada apa yang diperintah dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun tuan-tuan sekalian, semuanya adalah jalan untuk memberikan kebaikan kepada kita sendiri. Kita nak itu, kita nak ini, kita rasa itu, kita rasa begini, kita fikir macam tu, kita fikir macam ni, tuan-tuan, tapi belum tentu apa yang kita nak daripada kebaikan itu benar-benar akan kita peroleh, ataupun apa yang kita fikir sebagai kebaikan itu benar-benar akan menjadi kebaikan kepada diri kita. Belum tentu. Melainkan apabila kita hidup benar-benar sebagai hamba yang menuruti, yang mematuhi, yang mengikuti segala apa yang telah diperintah dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang kita fikir inilah jalannya, kita merasa begitu yakin tapi akhirnya tidak. Betul. Kenapa? Kerana kita membelakangkan Allah. Kerana kita terlupa panduan sebenar yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang datang daripada Allah, walaupun mungkin kita lihat susah, sukar, membebankan, memberatkan, tidak sampai akal kita untuk memikirkan kebaikan, tapi kalau memang itu yang disuruh oleh Allah, memang itu yang diperintahkan oleh Allah, memang itu yang ditunjukkan oleh Allah, maka lakukan saja, maka ikuti saja, kerana itu sebenarnya jalan yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar mahu memberikan kebaikan kepada kita. Jadi sebab itu orang kahwin itu sendiri, ini yang kita nak ingatkan.
baik lagi baik sebelum berkahwin lagi. Tapi alhamdulillah lah, hari ini yang belum kahwin pun dah datang gusur 2-3 hari ya. Itu nak diingatkan itu. Belum kahwin itu patut diingatkan lagi. Diingatkan maksudnya, diingatkan dulu sebelum kahwin. Kenapa dia mesti berkahwin? Untuk apa perkahwinan ini? Apa yang diharapkan daripada perkahwinan itu? Jangan mengharapkan daripada usaha sendiri. Jangan mengharapkan daripada orang lain. Dahulu tuan-tuan sekalian, sebelum mengharapkan apa yang sebenarnya, yang memang telah dijanjikan dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Tuan-tuan sekalian, ini walaupun hadisnya dikategorikan sebagai hadis yang dhaif tuan-tuan sekalian, tetapi ini hadis yang terpakai pada menyatakan kelebihan dan menggalakkan seseorang itu beramal menurut apa yang ditunjukkan oleh syariat, apatah lagi yang ditunjukkan daripada sunnah junjungan mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik telah bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu," apabila berkahwin seorang hamba, apabila telah berkahwin seorang manusia, "faqad istakmala nisfa dinihi," maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. "Falyattaqillaha fi nisfil baqi," maka hendaklah dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang baki, pada separuh yang kedua itu. Nah, jadi ini tuan-tuan, ini satu lagi yang mesti disedari terutamanya oleh pengantin ya, terutamanya oleh orang yang kahwin. Itu yang dah lama kahwin ni pun kalau tak sedar, sedarkan diri tuan-tuan sekalian bahawa perkahwinan itu mampu mendapat janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala pada penyempurnaan hingga ketakat separuh daripada agama. Allahu akbar. Agama kita yang macam-macam. Itu kan kita berusaha ke sana pun sebab apa? Nak sempurnakan hak agama. Ya? Kita susah payah mendapatkan nak sempurnakan hak agama. Tapi Allah kata bila kamu berkahwin, bukan pada saat itu, maknanya bukan berkahwin pada tutup pada waktu itu paruh agama dah selesai. Bukan maknanya itu. Tapi itu yang saya kata jalannya. Dengan jalan perkahwinan yang mendatangkan barakah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka orang yang berkahwin itu akan mendapat habuan separuh daripada agamanya. Jadi jangan kita kata dunia kita nak, kita kahwin nak dapat anak, kita kahwin nak tambah rezeki, kita kahwin nak begitu begini begitu begini tuan-tuan sekalian, tapi letakkan fazfar bidzatid din, fazfar bidzatid din. Ini daripada awal-awal pemilihan pasangan pun Nabi kata pilihlah dari sudut agama. Bukan tak boleh kahwin dengan perempuan cantik, bukan tak boleh kahwin dengan perempuan kaya, bukan tak boleh kahwin dengan perempuan bangsawan yang berketurunan, boleh. Tapi fasfar bidzatid din, tapi utamakan, lebihkan tuan-tuan ad-din, agama. Karena yang kita cari daripada perkahwinan itu juga ialah kesempurnaan ataupun penyempurnaan agama juga. Penyempurnaan agama. Suatu ketika Nabi SAW, ini hadis yang masyhur, mengumpulkan sebahagian daripada sahabat-sahabatnya dari kalangan para pemuda, ayuhas syabab. Nabi kata, ayuhas syabab, wahai pemuda-pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, sesiapa saja di antara kamu yang saat ini telah mampu, maka berkahwinlah. Maknanya Nabi kata, siapa mampu jangan tangguh lagi, siapa rasa dah mampu berkahwin, berkahwin. Ini tentu sekali, fa'innahu aghaddu lil basar, ini agama. Kenapa? Kerana perkahwinan itu akan menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan perkahwinan itu, pernikahan itu akan memelihara faraj, kemaluan dan kehormatan. Ini agama tu kan? Orang yang menjaga matanya daripada yang haram tentu saja. Orang yang telah terpelihara kemaluan dan kehormatannya daripada jalan yang haram, tentu dia telah memelihara sebahagian besar daripada agamanya. Dan itu berlaku dengan jalan Nabi kata falyatazawwaj, iaitu dengan jalan hendaklah kamu berkahwin. Fa'il faman lam yastati' fa'alihi bisawm fa innahu lahu wija', sambungan hadis itu. Tetapi siapa yang belum mampu, siapa yang tidak ada kemampuan walaupun ada keinginan untuk berkahwin, tak ada kemampuan tetapi ada keinginan untuk berkahwin, ada keinginan tapi belum mampu nak berkahwin, fa'alihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana sesungguhnya itulah kekangan, obat daripada rontaan nafsu berkahwin. Jadi panduan ni kita tahu. Tapi ni saya ingat lepas hari pun ramai yang belum kahwin kan, ada anak-anak muda lagi, ada orang tak nak kahwin, semua orang nak kahwin. Anak muda yang belum kahwin pun rasa nak berkahwin sangat, rasa kalau boleh nak cepat berkahwin.
rasa nak berkahwin tu ada tuan. Tapi bahasa kita belum sampai waktunya ke, belum sampai serunya ke, belum jumpa pasangannya ke, belum cukup kemampuannya ke, tak kira pun, selama mana ada keinginan untuk berkahwin tapi belum sampai dapat berkahwin, Nabi kata apa tadi? Fa'alaihi bisawm, maka taklah dia berpuasa. Ni nak kahwin betul kan, tapi belum kahwin dan tak nak puasa, ini jadi masalah. Jadi kalau rasa memang nak kahwin tapi belum lagi sampai berkahwin, kena memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan puasa. Bisa mohon pada Allah Subhanahu Wataala agar mempercepatkan. Itu pun ambil berkat majlis ini, dan doakan anak-anak muda kita ada belum kahwin. Anak-anak muda kita yang belum kahwin, moga-moga disegerakan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perkahwinan itu adalah satu yang Allahu Akbar, memang memberi kebaikan dan keberkatan yang sangat besar dalam agama. Ini yang belum kahwin, yang belum kahwin. Baik tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bersama pengantin yang kami, yang kita raikan tuan-tuan sekalian, maka itu yang kita sebut tadi sebagai apa tadi, barakah, barakallahu lakum wa baraka alaikum, itu keberkatan-keberkatan, itu bentuk kebaikan-kebaikan yang akan ditambah dan dikurniakan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan pernikahan dan perkahwinan. Dan selepas daripada itu tuan-tuan, selain daripada itu, tentu manusia ini bukan saja yang baru kahwin dan sebagainya, tapi atas sifat kita sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terus mencari keberkatan dalam kehidupan kita. Kita nak, kalau kita nak hidup kita masa orang bujang dulu diberkati oleh Allah, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, jadi seorang anak muda yang memenuhi zaman mudanya dengan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu lepas kita berkahwin kita tak nak ibadah kita jadi terencat, ibadah kita jadi terhenti, ibadah kita jadi terbatas. Itu maknanya tuan-tuan. Jadi apa kebaikan yang telah kita lakukan sebelum berkahwin, makna barakah itu ialah kebaikan itu dapat kita kekalkan, malah dapat kita tambah lagi. Jadi kalau zahirnya saja lepas kahwin ibadahnya jadi kurang, ibadahnya jadi makin malas, kebaikannya jadi makin sikit, itu jelas menunjukkan bahawa dia tidak mendapat keberkatan dalam perkahwinan. Jadi keberkatan itu tuan, jadi maknanya dengan tentu dengan usaha kita juga, dengan usaha kita yang kita sebut tadi untuk mencari mendapatkannya, sehingga insyaAllah selepas daripada perkahwinan, maka pasangan mempelai, pasangan pengantin akan semakin baik ibadahnya, semakin banyak amal kebaikannya. Dan ini pun kata ulama, tuan-tuan sekalian, pun sebahagiannya secara bahasa kita ni secara automatik, secara itu saja pun memang bertambah juga. Jadi apabila seorang lelaki telah menjadi suami, seorang perempuan sekarang ni telah menjadi isteri, tuan-tuan sekalian, bila masing-masing punya tanggungjawab dan ketika masing-masing melaksanakan tanggungjawab mereka, maka ketika itu tentu dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala telah mengira itu sebagai kebaikan yang mereka lakukan. Seorang suami yang kemudian sekarang ni dah mula bertugas mencari nafkah untuk isteri dan keluarganya, seorang isteri dah memulakan tugasnya menjadi suri rumah kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang isteri, menjaga harta suami yang ditinggalkan bersamanya dan sebagainya, maka semuanya itu akan menjadi kebaikan yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Malah kata ulama, setiap kasih sayang, setiap kasih sayang, Allahu Akbar, Allah nak kira kebaikan itu. Bukan apa yang kita buat, bukan apa yang kita lakukan, bukan sekadar apa yang berpenat lelah kita usahakan, malah kadang-kadang hanya perasaan kasih kita, perasaan kasih kita tuan-tuan sekalian yang dibenarkan oleh syarak, perasaan kasih kita yang apatah lagi yang memang dituntut oleh syarak. Umpama kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan menjadi sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga kata ulama, perasaan kasih yang sejak bila tak bermula daripada seorang lelaki kepada perempuan yang telah menjadi isterinya, daripada seorang perempuan kepada suaminya, maka daripada bermula kasih itu dan sehingga bilalah kasih itu tetap berada bersemi dalam diri dalam hatinya, maka itu pun masih dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan untuk mereka berdua. Allahu Akbar. Tak teringin nak kahwin. Betul kan? Bila kahwin kebaikan tambah. Bila kahwin lagi
tambah lagi kan, kata Pak Imam, jadi ini orang yang nak cari kebaikan tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan saya ingatkan diri saya sendiri dan kita juga tuan-tuan, bukan saja pesan pengantin. Pesan pengantin jangan stres sangatlah, saya cakap juga macam dia rasa ustaz semua nak kata kat dia tak, untuk semua sekali, untuk semua sekali tuan-tuan sekalian, kita nak ingat bahawa bila kita dah hidup dua ni tuan-tuan, yang nak kata til jannah semua orang nak masuk syurga, dan Allah tak nak masuk syurga sekadar dia bersendirian saja. Kalau saya hidup sebatang kaya, saya tak fikir orang lain. Tapi sekarang ni saya dah ada isteri, saya dah ada anak-anak, saya pun punya keluarga. Saya sangat ingin agar mereka yang saya kasih ini pun nanti kelak akan bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan kita semua dalam syurga. Tentunya begitu tuan-tuan sekalian. Jadi oleh kerana itu masing-masing di antara suami dan isteri ini harus berperanan dengan sebaik-baiknya ke arah itu. Bukan saja suami yang hendak isteri ini harus masuk syurga, bukan saja isteri yang mantap pergi telur-telur ajak suaminya masuk syurga, tidak. Tapi masing-masing mesti saling, baik suami, baik isteri, mesti saling mendorong yang lain kepada kebaikan, yakni kepada syurga Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Dulu kita sendiri kita tahu nak pergi masjid, kita tahu macam mana nak hadir majlis ilmu. Sekarang kita punya isteri dan kita mesti jadi orang yang mendorong isteri kita kepada kebaikan yang sama ataupun kepada kebaikan-kebaikan yang lain juga. Isteri pun begitu, suami dorong isteri buat baik, isteri pun mendorong suami, memberikan galakan kepada suami berbuat kebaikan. Allah, ini keindahannya. Dan setelah saling mendorong kepada kebaikan, maka suami dan isteri juga mesti saling mengingatkan daripada keburukan. Ni kena ingat tu, ni semua kita kena ingat gitu kan. Ini kita tak maaf cakap, kadang-kadang kita rasa, saya sebut selalu lah, kita macam syok sendiri, walaupun kita tak puasan, kita rasa syok sendiri. Kita hebat benar. Solat lima waktu settle, solat rawatib belah rakaat, solat tahajud, solat witir, solat duha tak pernah tinggal, kuliah tiap-tiap malam, ceramah sana kemari. Kita hebat tu, hebat betul tu tersedia. Tapi rupanya dalam masa yang sama kita telah terlupa kepada peranan dan mungkin tanggungjawab dan amanah kita kepada orang yang Allah pilih untuk mendampingi kehidupan kita di dunia ini, iaitu pasangan kita, isteri ataupun suami kita. Itu suami yang sedang berada dalam kebaikan mesti berfikir, mesti berusaha bagaimana nak mendorong dan membawa isterinya juga kepada kebaikan yang telah dia bersama-sama dengan dia. Ini mesti tuan-tuan sekalian. Dan kita minta maaf dulu lah, kadang-kadang ingin minta maaf lah, belum berlaku sangat lah, adalah contohnya mudah saja. Kalau kita pergi kuliah, ni orang lelakinya, tu orang perempuannya, minta maaf saja, ni abang pergi mana isteri, ni abang pergi mana anak-anaknya, saya tanya diri saya sendiri. Jadi ini pun menunjukkan maknanya mungkin kurang lah, kalau tidak pun kita nafikan, mungkin kurang perhatian kita untuk mendorong mereka semua melakukan kebaikan. Ini usahakan, Syazali, usahakan, kita yang dah buat baik, dorong isteri kita buat baik. Kita lebih berbahagia kalau isteri kita lebih baik daripada kita, kan begitu tentunya. Allah Akbar. Takkan Nabi kata dalam hadis, Rahimallahu imra'an, Allah pasti merahmati seorang lelaki yang bangun, yakni bertahajud, berqiyamul lail di malam hari, dan kemudian mengejutkan isterinya, ahli mengejutkan isterinya. Dan jika isterinya enggan bangun, maka direnjes-renjes air ke wajah. Rahimallahu imra'an, Allah akan merahmati lelaki itu. Begitu juga rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun bertahajud berkiamul di malam hari, dan dia tak nak berkiamul dan beribadah seorang diri, melainkan mengajak suaminya untuk bersamanya juga, mengejutkan suaminya, dan kalau suaminya enggan direnjeskan air, yakni untuk mendorongnya melakukan kebaikan yang sungguh. Allahu Akbar. Ini rahmat. Nabi kata rahimallahu imra'an. Orang ini, orang yang saling dorong-mendorong kepada kebaikan ini adalah orang yang akan dirahmati oleh Allah SWT. Tentu kita tak nak kita saja Allah rahmati, tapi isteri kita dilaknati oleh Allah. Wala'iyazubillah. Kita tak nak kita dihidup dalam keridaan Allah, sedang anak-anak kita sedang hidup dalam kemurkaan Allah SWT. Kita tak nak kita sedang hidup dalam kebaikan dan kebaikan, sedangkan ahli keluarga kita yang lain masih tetap berada dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam kelalaian dan sebagainya. Tentu tidak mau. Ini kena ingat. Ini kita kata tanggungjawab itu. Kita ambil ini sebagai satu tanggungjawab. Sekali lagi, jangan kita anggap, susah nak jadi suami, susah lah kalau macam itu nak berkandung rumah. Tidak. Inilah suatu yang kita kata awal tadi, jalan yang Allah tunjukkan untuk Allah memberikan kebaikan dan untuk Allah SWT menambahkan keberkatannya kepada diri kita semua.
Jadi ini kita kata kita alhamdulillah, kita ucapkan niat kepada pasangan pengantin saudara Ahmad Asadzad, Ahmad Asadzad itu dan saudari Siti Bainun pada abang Abang Rasali juga. Alhamdulillah saya terima kasih kerana apa bui blog saya cakap pada ni kawan. Saya kalau abang semalam pun saya dah ada tazkirah juga. Dua hari pun boleh balik Mekah ni pun saya risau, balik Mekah tu risau saya beritahu insyaAllah kalau saya sihat. Alhamdulillah semalam sedap-sedap dapat juga. Ini pun alhamdulillah memang saya sangat ingin meraihkan majlis Abang Razali. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, Abang Razali ni dah macam keluarga saya sendiri. Almarhum ayahandanya Tuan Imam Haji Mansur Semaloy Endau tu adalah bapa angkat kepada almarhum ayahanda saya. Jadi saya di rumah Abang Razali ni sejak saya budak-budak lah. Sejak saya kecil-kecil dia, saya dah main-main rumah Abang Razali. Itu jadi Abang Razali memang alhamdulillah syukur dan pasangan anaknya ini disatukan dalam bulan yang mulia, dalam bulan Rabiul Awal, dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan ini bulan kelahiran kelahiran rumah tangga yang yang kelak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi' itu maknanya musim bunga, walaupun kan musim sejuk, tapi asal makna Rabi' itu ialah musim bunga. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, atau mungkin kita Rabi'ul Akhir. Jadi awal musim bunga, permulaan musim bunga. Seolah-olah nak menyatakan bagaimana seluruh alam ini bergembira, seluruh alam ini bersinar, seluruh alam ini mekar mengharum untuk menerima kedatangan junjungan mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bulan yang mulia. Suatu ulama bila mengatakan tempat yang mulia, bulan yang, hari yang mulia, waktu yang mulia, maka selain memasukkan Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa, Ramadhan, memasukkan juga Rabiul Awal, memasukkan juga hari Jumaat, memasukkan juga hari Isnin, yang nak menunjukkan bahawa padanya ada keberkatan-keberkatan lagi yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya ingat sekadar itu, kita punya tazkirah sikitlah untuk sebenarnya untuk ingatkan diri kita semua, tuan-tuan sekalian, untuk ingatkan diri kita semua. Mudah-mudahan perkahwinan yang baru ini diberkati, begitu juga perkahwinan kita pun diberkati oleh Allah. Kita masih ada lagi peluang, ada lagi ruang dan waktu untuk tuan-tuan sekalian untuk memperbaiki, mungkin di sana sini ada lagi kekurangan dan kelemahannya, menyempurnakan apa yang sepatutnya kita usahakan untuk kebaikan bukan sahaja sekarang diri kita seorang, tapi seluruh isi keluarga kita yang terbina dengan izin dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama' bainakum bi khair. Barakallahu li Ahmad Asy-Syazali bin Razali wa zawjatihi Sri Bainun binti Ruslan. Mudah-mudahan Allah berkati kedua pasangan mempelai ini. Mudah-mudahan Allah memberkati segala apa yang akan Allah kurniakan kepada kedua-duanya. Dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak dan zuriat yang saleh dan salihah. Dikurniakan dengan rumah tangga yang bahagia, diberikan kebaikan-kebaikan yang bertambah, dijauhkan daripada segala keburukan dan kemudaratan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka akan jalan-jalan kepada kasih sayang dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan ini sesuatu yang memberi manfaat kepada sesiapa yang berada di sekitar, dari kalangan ahli keluarganya, dari kalangan jiran-jirannya, dari kalangan masyarakatnya dan seluruh umat ini insyaAllah. Lalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat ampunya sunnah perkahwinan ini, itu junjungan mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberkati perkahwinan kita, juga memberkati isteri-isteri, suami-suami, anak-anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita yang mulia ini di dalam syurga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.